Dan juga keyboard kerana beliau tak dapat hadir pada malam ini kerana ada masalah sedikit dan juga seorang ada mengalami masalah kesihatan, jadi tak dapat hadir ke Pulau Pinang. Sebenarnya rangka promosi Search hari ini untuk hadir pada malam ini sebenarnya promosi konsert Search Rocking Arena Live and Radio Minggu 2020 yang bakal berlangsung di Pulau Pinang di Stadium Sports Arena pada 24 Disember 2020. Okey, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Abang Din dulu. Dia tanya Abang Din, macam mana sekarang Abang Din sambutan dan juga persiapan untuk konsert kita? Assalamualaikum semua. Sambutan, okey, dan persiapan pun dah hampir 100%, 90%. 90%. So, saya harap anda semua dapat datang memberi sokongan kepada kami di Spice Arena. Boleh bagi sokongan tak pada Spice Arena? Okey, apa yang? Selamat malam semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Okey. Saya nak cakap banyak pun tak ada sebab kita memang tujuan kita sepintas lalu kat sini memang kita nak buat promo untuk 24 Disember. Betul. Kita akan buat konsert yang secara skala besar di Steel Spice Arena dengan dengan tim production yang besar, dengan persembahan kita yang kita prepare 90% maksimum. Ya. Yeah. Untuk muzik yang maksimum di pentas arena yang besar, yeah, dengan sound system dan light design yang bertaraf international. Yeah, so saya mengharap sokongan daripada orang-orang di Pinang ini untuk mendengar muzik dan hiburan yang lebih bertaraf international. Saya dan kumpulan Search ni sekarang ni, kita rooftop, kita dah buat persediaan yang teratur dengan tim production yang teratur, dan kamu buat persembahan. Sekali lagi saya ulang, datanglah beramai-ramai ke konsert pada 24 Disember ini di Steel Spice Arena. Terima kasih. Berikan kepada Abang Yan kita. Okey. Sebelum kita pergi ke Dendeng, saya nak sepanggil Dendeng dulu lah. Abang Kik, saya simpan last sikit. Okey. Dendeng, macam mana keadaan sekarang? Okey. Hari ini saya tidak okey. Saya kurang sihat. Kurang sihat. Yeah. Jadi sebagai penonton-penonton pemirsa Pinang Search, mungkin dia boleh cakap sikit lah walaupun kurang sihat hari ini. Saya mohon maaf untuk semuanya. Tadinya saya mau satu lagu aja, tapi saya tidak bisa karena saya sedang tidak sehat. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya yang ada di sini. Selanjutnya saya teruskan ke Abang Kit. Okey, tuan-tuan nampak kita berikan tumpukan kepada Denden Nozali. Kita harapkan Denden akan sihat sebab tadi Budi dah makan ubat. Tapi untuk demi memenuhi permintaan semua, kita Denden juga hadir untuk bersama dengan kita semua. Alright, Abang, antara lelaki yang paling saya suka dan juga paling isi. Abang Kit!
Okey, alright. Ini dia. Sekali kita berikan tepukan kepada kumpulan Sir. Okey, sebelum kita bersembang lebih lanjut sikit, orang kata apa, kita nak sampaikan salam daripada Abang Main dan juga Abang Fidaus, melupa drummers dan juga keyboard, kerana beliau tak dapat hadir pada malam ini kerana ada masalah sedika dan juga seorang ada mengalami masalah kesihatan, jadi tak dapat hadir ke Pulau Pinang. Sebenarnya rangka promosi Search hari ini untuk hadir pada malam ini sebenarnya promosi konsert Search Rocking Arena Live and Audio 2020 yang bakal berlangsung di Pulau Pinang di Stadium Sports Arena pada 24 Disember 2020. Okey, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan Abang Din dulu. Kita tanya Abang Din, macam mana sekarang Abang Din sambutan dan juga persiapan untuk konsert kita? Assalamualaikum semua. Sambutan, okey, dan persiapan pun dah hampir 100%, 90%. So saya harap anda semua dapat datang memberi sokongan kepada kami di Spice Arena. Boleh bagi sokongan tak banyak pada Sers lah? Pada okey, apa yang? Selamat malam semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum. Okey. Saya nak cakap banyak pun tak ada sebab kita memang tujuan kita sepintas lalu kat sini memang kita nak buat promo untuk 24 Disember. Betul. Kita akan buat konsert yang secara skala besar di Steer Spice Arena dengan dengan team production yang besar, dengan persembahan kita yang kita prepare 90% maksimum. Ya. Yeah. Untuk muzik yang maksimum di pentas arena yang besar, yeah, dengan sound system dan light design yang bertaraf international. Yeah, so saya mengharap sokongan daripada orang-orang di Pinang ini untuk mendengar muzik dan hiburan yang lebih bertaraf international. Saya dan kumpulan Search ni sekarang ni, kita rooftop, kita dah buat persediaan yang teratur dengan team production yang teratur, dan kalau mau buat persembahan, sekali lagi saya ulang, datanglah beramai-ramai ke konsert pada 24 Disember ini di Steel Spice Arena. Terima kasih. Berterima kepada Abang Yan kita. Okey. Sebelum kita pergi ke Dendeng, saya nak panggil Dendeng dulu lah. Abang Kik, saya disimpan last sikit. Okey. Dendeng, macam mana keadaan sekarang? Okey. Hari ini saya tidak okey. Saya kurang sihat. Kurang sihat. Yeah. Ha, jadi sebagai penonton-penonton peminat-peminat dan Search, mungkin dia boleh cakap sikit lah walaupun kurang sihat hari ini. Saya mohon maaf untuk semuanya. Tadinya saya mau satu lagu aja, tapi saya tidak bisa karena saya sedang tidak sehat. Tapi sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya yang ada di sini. Selanjutnya saya teruskan ke Abang Kit. Okey, tuan-tuan nampak kita berikan tumpukan kepada Denden Rosali. Kita harapkan Denden akan sihat sebab tadi pun dia dah makan ubat. Tapi untuk demi memenuhi permintaan semua, kita Denden juga hadir untuk bersama dengan